Kang Dadang malah kabur abis dikasihin lagi emasnya. Iya kok. Tadinya stresnya mulai berkurang waktu emasnya dibalikin. Tapi entah kenapa tiba-tiba malah kabur. Suha sekarang sedang ke Kemet. Dadang mau dirukiah kok. Gak bakalan mempan, Pak. Mendingan Bapak beliin aja Kang Dadang emas yang baru, yang lebih gede. Kalau nanti udah dibeliin emas yang baru, Iko yakin Kang Dadang langsung sembuh. Iya kok. Udah dulu apa ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kusete dipanggil Bapak untuk ke rumah. Ada apa, Sob? Mau ngerukiah Kang Dadang. Dadang? Kenapa, Sobri? Stres, Wak. Astagfirullahaladzim. Sok, Kusoy, Junet, udah silakan berangkat. Biar nanti Bapak yang rapihin di sini. Iya, Pak Saung. Sob, kamu duluan saja. Nanti saya jalan sama Junet. Oh, gitu. Sudah, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Saung, saya jalan. Iya. Ayo, Ju. Saung, mari. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.